sekali lagi kamu sakitin Saskia, kamu berhadapan dengan aku. Kali lu ngehina gua gak apa-apa. Sekarang lu hancurin sepeda yang gua pakai. Maksud lu apa sih? Enak, Ode! Kurang ajar sama gue! Ode, jangan ganggu Odin lagi! Dia ganggu gue! Si Odin yang menghina Jack! Orang susah kagak ada pantes-pantesnya gangguin orang kaya. Sini, bener ya? Sini! Kamu ambil! Ade, kita cabut! Weh, kenalan lu! Weh, jangan cabut lu! Ngapain di situ? Eh, mau nyangsang gue Ben? Turun! Lu tolongin deh, tolongin. Udah tolongin gue buruan. Mantap banget, itu aja kamu turun. Tolongin. Dia malah lahirnya bukan disesar, diseret. Wei, lu mau ke leher gue? Oh iya. Makasih Ben ya. Nih, untung rambut gua agak rusak nih. Buset dah, masih aja mikirin rambut. Timbang rambut gitu aja. Nah, karena rambutnya bapak Saskia. Klimis. Wah, dia botak, kagak ada rambutnya. Ini gitu, kagak ribet. Ah. Yaudah, ayo, ayo cabut yuk. Ayo cabut. Ya ayo kita ngejar. Ngapain lagi? Hah? Weh bos, lapar nih bos. Dari tadi gelantungan. Yeh, kita makan deh sepuasnya ye. Beneran bos? Asal lo bisa ngerebut sepeda Bang Munting dari si Udin, ya? Sering banget lo mah. Ah, deh, ayo berat. Ya, ayo. Alhamdulillah, akhirnya si Jack udah gak ngejar kita juga. Gimana? Si Jack agak ada kerjaan banget ya. Malam-malam gini masih yang ngejar. Untung udah capek duluan dia. Ya udahlah, mendingan kita pulang aja yuk. Eh, bentar. Firasat gue gak enak, Din. Apalagi, Man. Mending sepeda ini gue bawa ke rumah deh semuanya. Ya, firasat gue gak enak. Nah, itu. Gue setuju sama Firman. Biar si Firman aja yang bawa, jangan gue. Ya udah deh, kalau gitu. Ya, gue cabut ya. Kok Bang Odin baru pulang jam segini sih? Iya, kan besok mau pertandingan Akbar. Seharusnya Bang Odin, Bang Firman sama Bang Rizal itu istirahat supaya besok bisa menang. Iya, betul tuh. Ya ilah, istirahat, buru-buru istirahat. Ini kejar-kejar mulu Bang Jack. Ya. Makan berdua diambil. Ya, udah. Sekali-kali. Eh, kalian ada yang lihat Bang Adol nggak? Ye, Kapten Adol. Oh, iya Bang Firman. Tadi siang, Kapten Adol berantem sama Bang Jayus. Tiba-tiba mereka dikejar sama orang sangar. Akhirnya, Kapten Adol sama Bang Jayus kumpul di dalam mobil box. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang gimana? Ya, ke bawah mobil box. Buset, ke bawah kemana tuh? Anggi tahu mobil boxnya yang mana? Itu sih nggak tahu, Bang. Tahu. Ya udah Bang, kita pulang dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, baik Pak. Kalau sewanya sehari segitu, saya terima Pak. Oke dah. Besok 6:30 pagi, saya udah nyampe lokasi Pak. Oke, siap. Duh, lu jangan diem aja lu. Lu katanya kapten.
cari akal dong gimana caranya gue gak lapar. Tenang Yus, dari tadi juga gue lagi mikir. Lo dari tadi mikir, punya pikiran kali lo. Yus, gue punya ide Yus. Apaan ide lo? Mending gue telepon si Udin aja Yus. Dari tadi lo nelfon si Udin, jangan diem aja lo. Kali aja dapat bala bantuan. Minum dulu dong, susah nih ngambil HP lagi. Yaudah lo tinggal ambil doang. Man, mending lo coba telepon si Adol, Man. Ide bagus tuh. Yaudah, coba gue telepon ya. Kapten Adol. Nih, nyambung nih. Nyambung. Siapa yang nelpon? Si Firman, Yus. Ya udah buruan angkat. Yus, emang rezeki anak soleh. Pas mau nelpon, malah ditelepon duluan. Man, halo Man. Man. Kapten. Hah, kok mati sih? Siapa? Baterai gue lobet, Yus. Ya, lu sih dong kebanyakan ngomong lu. Itu gimana tuh ceritanya nih, gue lapar. Minta tolong ke siapa lagi lu? Ya udah, Yus. Sekarang pakai HP lu aja, Yus. Borok, gue enggak bawa handphone. Ya udah, Yus. Terpaksa, Yus. Berarti kita harus nginep di sini, Yus. Apa? Nginep di sini? Berdua sama lu? Dia ogah, enggak mau, dong. Lu ngomong kayak begitu kita malah lapar ini, dong. Coba lagi, Man. Mati, Din. Ya Allah. Ada apa ya? Tadi nyambung sebentar tapi mati. Ya udah deh. Biar gua nanti telepon di rumah. Ini sepedanya. Ya udah. Kalau gitu. Dulu kan ada telepon lagi nih. Kapten bukan ya? Adol gue. Bukan, Pak Jaya. Bentar. Coba lo. Halo, Assalamualaikum, Bang Jaya. Oke, siap Bang Jaya. Waalaikumsalam. Bang Jaya nelpon. Katanya kita harus kumpul di sini lagi nih. Latihan. Kapan lu? Nanti malam. Ya udah deh, sekarang kita pulang dulu, yaudah. Mandi, ganti baju nih, ya. Sepeda gue titip ya. Nanti ketemuan lagi ya. Gue jalan duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, jalan. Belok kanan. Aneh. Sini aja nih. Sas, masuk udah malam. Babe ntar aja nih, babe duluan aja gak apa-apa. Anak muda zaman sekarang, kalau jatuh cinta aneh. Mendingan jatuh nyusruk kadang-kadang, ada obatnya. Dah, babe duluan, antuk. Tahu, aku tuh cemburu banget lihat kamu khawatir ke Udin sampai segitunya. Saskia! Aku gak apa-apa. Syukur banget kalau kayak gitu. Dari tadi aku khawatir banget sama kamu, Din. Aku takut kamu kenapa-napa. Aku gak apa-apa kok. Kamu kemana? Sepeda kamu mana? Sas, sepeda aku hancur, Sas. Tadi di jalan sepeda aku dilempar sama aja ke tengah jalan.
terus dilindas sama mobil, Sas. Ya, terus kamu nanti tandingnya pakai sepeda apa, Din? Alhamdulillah, Bang Munti ngasih pinjam sepedanya sama aku. Syukur kalau kayak gitu, Din. Ya udah, semoga kamu jadi juara ya. Biar kamu bisa bawa nama baik kampung halaman kamu sama Indonesia juga. Amin. Makasih ya, Sas. Oh iya, kalau gitu aku pulang dulu ya. Kasian Nyak, dari tadi kayaknya khawatir nungguin aku. Iya, Din. Tadi handphone kamu sempat jatuh. Terus udah aku ambil dan aku udah kasih Nyak ya. Makasih banyak ya. Aku pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Kalau aku hitung sampai 3 dan Udin nengok lagi ke aku, itu tandanya Udin suka sama aku. Tapi kalau sampai enggak, berarti selama ini aku doang yang kegeran sama Udin. 1, 2 aja Udin emang benar-benar suka sama aku. Sampai kapan aku harus kuat saingan sama sepupu aku sendiri? Tuh. Bagus gak? Abah ganteng banget, Bah. Kalau lagi pakai baju baru. Oh, baju lama kurang gitu. Abah tuh paling ganteng dari dulu. Biar lu. Bukan. Bagus kan, tapi cocok kan? Bagus. Ganteng nih kancingnya. Jangan terus susah napas. Baik. Kan bagus. Waalaikumsalam. Ya, Abah, mau pada kemana? Enggak kemana. Kok pada pakai baju baru? Enggak kemana-mana. Tadi si Bunga beliin kita baju. Itu masih ada di kantong plastik, ada 3. Kok Bunga baik banget sama Abah samanya? Ada apaan ya? Kok ada apaan orang baik? Kagak baik, seujun. Ya, si Bunga itu emang dasarnya baik dia. Ngasih baju baru buat Abah samanya pasti ada niatan macam-macam, percaya? Cuman karena sayang kali sama keluarga kita. Makanya Din, ya sama Abah tuh ya senang banget kalau lo deket sama Bunga. Din mandi dulu ya. Dulu Nyak baru ingat, gimana pertandingan besok? Padahal udah gak ada sepeda. Alhamdulillah, Bang Munti ngasih pinjam Udin sepeda. Alhamdulillah, Nyak jadi lega. Gak, kamu lega. Saya deg-degan. Ngapain sih engine mounting itu ngasih-ngasih kamu sepeda? Abah kan udah janji bakal ngizinin Udin ikutin lomba lawan Malaysia. Bener gak? Udah sana mandi. Udah janji. Pakai baju baru, harus senyum. Cepet senyum. Ini juga baru nih. Baru kan? Bagus ya?
Bagus. Cocok. Bagus-bagus dong. Cocok, bulat-bulat. Lu bener-bener lu ya, Monting ya. Emang ada apaan, Bang? Nih, gua dengar dari si Jack. Sepeda punya lu, lu kasih pinjem ke si Udin. Iya, emang bener. Wah, lu bener-bener lu. Lu ambil tuh, sekarang juga. Sepeda yang lu pinjemin ke si Udin, lu ambil sekarang juga. Maksudnya Bang Jali? Ya lu ambil! Supaya si Udin kagak jadi ikut lomba. Ngerti lu? Wah, saya gak bisa, Bang. Waduh, pakai kagak mau lu. Ingat, Monting. Waktu lu beli sepeda, cicilannya gua yang bayarin. Lah, itu kan dari gaji saya dipotong waktu saya ngelatih si Jack. Lah, gaji lu pakai duit siapa? Pakai duit gue. Lah, berarti kan gua yang bayarin itu. Gimana sih lu? Nih. Nih, apa? Lu lihat, ya. Lu lihat. Ini surat kontrak kerja lu masih ada di gue. Nih, ada tanda tangan lu. Di atas meterai 7.000. 6.000. 1.000-nya kan bakalan kalau sebolak balik, masa kagak dihitung 1.000 juga duit kali. Hah? 1.000 juga. Hah? Di dalam surat kontrak ini dinyatakan lu akan menjadi pelatihnya Jack sampai Jack mendapat gelar juara. Noh. Ya. Yeah. Nah, sampai detik ini si Jack belum dapat gelar juara apa-apa. Belum. Itu berarti lu masih harus jadi pelatihnya Jack. Lah, kemarin kan si Jack udah jadi juara nasional, Bang. Alah, timbang lolos penyisihan doang, juara apaan lo? Juaranya belum, belum melawan Malaysia. Nah, dia kudu juara. Bang Jali kan udah mencat saya. Gak jadi. Pokoknya lu ambil sepeda masih Udin, ya? Kalau kagak, ingat. Nih, perkara lu gua bawa sampai ke polisi. Gua bawa lagi sampai kejaksaan aku. Lu tahu kejaksaan aku? Tahu enggak lu? Tahu lu? Tahu. Ini gua aja tahu. Perkara lu bakal dikasusin. Lu bakal dijerat pakai pasal 378. Jaraknya seumur hidup. Dia tahu. Di kiri. Nih. Jarak tong. Ayo Firman, Astrik, Firman. Dengar semuanya, latihan hari ini cukup. Ingat, kalian tidak boleh latihan lagi untuk menghindari cedera. Sekarang kalian pulang, langsung istirahat agar kalian besok fit untuk menghadapi tim BMX Malaysia. Siap, Bang Jaya. Siap, Bang. Siap, Pak. Oh ya, nanti subuh kita sholat berjamaah dan berdoa bersama agar semuanya dilancarkan. Amin. Amin ya Allah. Ya udah, Bang. Man, Zal. Gue cabut duluan ya. Man, gue titip sepeda lagi. Sip. Santai. Bang. Masih ya, Din. Insya Allah. Hati, Din. Lupa. Tos dulu dong. Oh, iya. Biar kita kompak. Go BMX! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, terima kasih atas segala rahmat dan kehadiratmu sehingga kami diberi kesehatan sampai saat ini. Amin. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan, keselamatan, dan ridomu dalam memenangkan pertandingan Akbar melawan tim BMX Malaysia. Robbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wakina ada benar.
insya Allah, saya yakin kalian bisa jadi juara melawan tim BMX Malaysia. Amin. Kalian harus tetap semangat dan fokus. Berlari-lari mengejar mimpi dengan semangat yang tinggi. Latihnya. Sekarang kita harus siap-siap. Sebab kita akan pergi ke tempat pertandingan Akbar. Tapi sebelum itu, awak semua masukkan bicycle ke dalam mobil. Oke? Baik, Tego. Siap, Tego. Oke, sekarang mari kita berdoa untuk kesuksesan tim BMX kita. Semoga tim BMX Malaysia berjaya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jom kita tos supaya tim BMX Malaysia berjaya. Malaysia berjaya, go! Go, BMX! Go, jom!
harapan dulu deh. Biar selamat banget. Oh. Malkis coklat ini tuh emang enak banget, Nya. Coklatnya tebal banget. Bikin Udin jadi lebih semangat. Udin, pamit ya. Ya, doain ya. Supaya lo bisa jadi juara. Udin, kalau Abah tidak akan ngedoain kamu karena Abah tidak suka kamu pertandingan-pertandingan sepeda semacam itu. Maaf ya. Iya, Abah. Udin ngerti. Nya, kalau Nya sama Abah ada waktu, Udin tungguin di tempat pertandingannya. Oh, kalau Nya mah sama Bunga udah janjian, memang mau datang. Ya udah, Udin tungguin ya, Nya. Udin, jangan ngarepin Abah ya. Abah tidak akan nonton, tidak akan datang Abah. Ya udah, Udin pamit ya. Bye-bye ya. Bismillah dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati, Din. Ya Allah. Mudah-mudahan Udin bisa jadi juara ya. Ya Allah, mudah-mudahan Udin tidak juara supaya tidak main sepeda lagi. Amin. Bah. Waalaikumsalam, Bang Jaya. Bang Jaya, lihat si Adol nggak, Bang Jaya? Tidak. Emang kenapa? Ini, Bang Jaya. Kapten Adol katanya hilang. Dari tadi malam nggak pulang. Diteleponin susah. Bang Jaya, kemarin Kapten Adol sama Bang Jayus ke bawah sama mobil box. Wah. Loh, kok bisa begitu? Anggit, kamu tahu nggak ciri-ciri mobil box itu? Udah lupa, Bang Jaya. Ya udah kalau gitu, kita lapor polisi aja ya. Ide bagus tuh Bang Jaya, lapor ke polisi. Setuju Bang Jaya, tapi kan kita udah mau berangkat. Gimana dong? Ya udah, kebetulan Pak Jaya lagi ada di Kampung Kandang nih. Nanti Pak Jaya lewat ke Polsek Kampung Kandang, nanti Pak Jaya sekalian lapor ya. Bagus Bang Jaya, gue setuju. Ya udah deh Bang Jaya, Assalamualaikum. Ya udah, Waalaikumsalam. Ada-ada aja nih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Din. Pak RT, kita berangkat jam berapa? Ya berangkat sekarang, Din. Pak Ustadz udah nungguin di sana. Nih, mau bacain doa demi keselamatan kita ya. Iya, Pak. Alhamdulillah kalau Pak Ustadz mau ngedoain kita semua. Iya, Din. Semuanya udah disiapin ya. Supporter ame mobil sewaan buat rekrut mereka. Cuman kita lagi ada berita duka, Din. Hah? Berita duka apaan, Pak? No, si Adol sama si Jayus sampai sekarang belum ditemuin. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, Din. Tadi Bang Jaya udah mau laporan kehilangan ke Polsek. Ya udah, mending kita doain semoga Kapten Adol gak apa-apa ya. Ya, Din. Semoga gak ada apa-apa sama Kapten Adol. Waalaikumsalam. Bisa ikut ya? Iya dong, boleh. Raisa, Saskia, makasih ya udah mau datang. Ngasih semangat buat kita. Sama-sama. Pakai barengan kita gawangin. Yaudah, kita berangkat yuk. Ayo Pak. Udah yuk. Ayo deh. Nah, teman-teman kita udah nungguin di sana. Yuk, di lapangan yuk. Yuk, yuk. Tes. 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 Satu. Satu, tu. Dua. Wow. Ternyata speaker pecah lo. Emang lucu? Kagak. Ngapa lu ketawa? Ngapa saya disuruh? Ini gua lagi benerin ini. Tas. Lu yang bunyi. Diam lo. Ya elah, Cang. Gak usah ketawa kali. Kan kita cuma berenam.
6 lu? 5. Babe lu, Jack. Ada 2. Ada. Ledek gua lu. Iya, kagak, Cang. Maaf. Lagian kalau gua pakai speaker beginian ngomong, emang lu rugi? Kagak. Ya udah. Kalau gitu kagak usah protes lu. Lagian gua mah bingung. Ada orang model kayak lu berani protes sama orang kaya-kaya gue lo? Hah? Songong lo. Ya maaf, Cang. Maaf sih gampang. Cuman ngedidik orang supaya tahu sopan santun kayak lo ini, kayak lo, susah. Itu yang susah. Lo mestinya nurutin si Jack nih. Ngikutin si Jack, belajar sama si Jack. Supaya hati lo selembut salju. Budi pekerti lo bagus, ya. Jangan kayak lo. Kalau generasi muda kayak lu semua buluk, bangsa ini kagak bakalan maju-maju. Yaudah, Cang. Pidatonya kapan, Cang? Lama nih. Lah tadi panjang lebar gua ngomong, mulut gua sampai berbusa, itu apa namanya? Bacain mantra bakal lo. Itu namanya pidato, Bendot. Eh, buset, Bendot. Nama saya Benny, Cang, Benny. Bodoh. Ada kambing Bendot, Ben. Lu, Cang, kalau pidato pakai toanya. Lu ngomong apa lu? Protes mulu. Mau pakai toa mau kagak? Suka-suka gua, ngapa lu protes? Baik, Cang. Nah, diam semuanya. Jangan bercanda. Ini serius. Ingat. Misi kita jangan sampai si Udin jadi pemenang. Ngerti? Ngerti. Berang. Selamat. Berangkat. Oke, letak sepeda sekarang. Sekarang. Sudah, rapi. Jom kita ke bus. Ini. Nah, rapatkan. Oke. Oke, semua udah ready? Ready. Jom kita berangkat. Bismillah. Awak semua dengar baik-baik. Saya bangga sama awak semua. So, awak semua harus ingat. Jangan bikin kecewa negara kita. Awak semua harus bikin bangga Malaysia. Awak semua harus berjaya dalam pertandingan akhbar ni. Faham? Faham itu. Hidup Tim Sabi. Hidup Tim Sabi. Saya berjaya. Saya berjaya. Tim Sabi berjaya. Apa? Kau ini harus ingat. Kau harus berjanji. Ini pertandingan besar. Kau tak boleh buat masalah lagi. Betul, betul, betul. Setuju tidak? Setuju. Hei, Uman. Jangan banyak cakap kau. Hei, Fiji. Kau ini dibilang selalu aja membantah. Betul, betul, betul. Kau harus kompak. Sudah. Fokus. Ya, Cikgu. Kau harus jaga marahmu, Fiji. Sabar, Fiji. Tak boleh buat malu tim kita. Hei, Safi. Budak-budak. Bukan saya cari masalah, tapi itu si Jack selalu cari masalah. Udah lah. Ah, kali ini kau harus sabar. Membantah terus ini. Jaga amarahmu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berangkat untuk mendukung tim Indonesia, terlebih dahulu kita akan adakan upacara bendera. Setelah itu, baru ditutup dengan doa sama Pak Ustadz. Ya, maaf teman-teman, saya telat. Oh, Pak Jaya. Bang Jaya, tolong pimpin upacara benderanya. Siapa RT? Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat! Gerak!
Cang, kita ikutan upacara yuk. Enggak. Upacara begitu bakal gak abdol. Mendingan gua nanti bikin upacara sendiri. Gua yang mimpin upacaranya. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, kita semuanya mari sama-sama memohon kepada Allah agar niat kita, rencana kita semuanya ini mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah. Amin. Juga kita mengangkat kedua tangan kita memohon kepada Allah dengan khusyuk, semoga mendapatkan yang terbaik. Amin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Amin. Ya dal jalali wal ikram. Wa sallimu radiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajmain. Amin. Ya Allah ya Rabb, kami memohon perlindunganmu. Amin. Kami juga memohon agar mendapatkan hasil yang menyenangkan, yang menggembirakan. Amin. Tentunya buat kami semua, buat bangsa dan negara yang kami cintai ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Pak RT, berhubung Pak Ustadz masih ada pengajian, tolong diteruskan acara ini. Ya, anak-anak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung ada Pak Ustadz ya, jadi ada yang bacain doa supaya semuanya berkah. Semangatnya mana semangat? Pak RT, Mas Munting kemana? Kok gak kelihatan? Ya mungkin dia lagi keliling. Ya maklum, Bang Jaya namanya juga hansip baru. Seharusnya dia ada di sini, Pak RT. Dia juga kan tim pelatih, Pak RT. Bang Jaya kagak usah khawatir. Gue udah siapin mobil box buat ngangkut sepeda kalian, ya. Lo dia mobil boxnya, no? Ya kan? Nah, yaudah, sekalian deh masukin sepedanya, sepeda. Pagi, Pak RT. Tepuk tangan buat Pak RT. Mobil box dari kelurahan, bukan dari pribadi gue. Ya, gak apa-apa, kan usahanya Pak RT, ya nggak, ya nggak, ya nggak? Ya, ya, ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Saya harus cabut nih laporan kepolisian. Yeay, ayo.
kita dari mana sih, Yus? Kampung Kandang! Kampung Kandang, tahu? Kampung Kandang? Yus, kita pulang! Dari Kampung Kandang, dong. Berpelukanisasi? Jangan cengeng, jangan cengeng. Makasih ya, kalian emang prajurit-prajurit Bang Adol. Makasih banyak. Makasih. Udah, naikin sepedanya sekarang ya. Udah, ayo. Yuk, 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 yuk. Waalaikumsalam. Maaf teman-teman. Sepunting. Telat. Maaf, sepedanya harus saya ambil lagi. Gak ada sepeda, ya. Bang Uting, kenapa Bang Uting? Mas Uting, tunggu. Mas Uting, kenapa sepedanya diambil lagi? Mas, sepeda ini sangat bermanfaat bagi Udin untuk pertandingan Akbar melawan tim Memek Malaysia, Mas. Saya gak mau berurusan dengan polisi, Bang Jaya. Maksud Mas Uting apa? Bang Jali akan ngelaporin saya ke polisi kalau saya minjemin sepeda ke Udin karena menyalahi kontrak kerja. Kontrak kerja? Iya, Bang Jaya. Kontrak kerja. Sewaktu saya ngelatih Jack. Aduh, ada-ada aja nih. Bang Jaya, kenapa Bang Munting ngambil lagi sepedanya dari Udin? Mas Munting diancam sama Pak Rojali kalau sepedanya dipinjamkan sama Udin. Astagfirullahaladzim. Bener-bener keterlaluan nih Cang Jali nih. Tua-tua kelakuannya sirik aja sama orang. Anaknya sama bapaknya sama aja. Gua harus kasih pelajaran ini. Man, tenang dulu, Man. Semua masalah tuh gak pakai emosi. Pasti ada jalan keluarnya. Jal, kalau udah kayak gini, gak bisa didiemin. Gua harus kasih pelajaran sama Cang Jali. Man, jangan selalu pakai emosi, Man. Gak akan pernah beres masalah, Man. Udah biarin aja, biarin gua gak usah ikut lomba, Man. Sorry, Din. Untuk kali ini gua gak bisa dengerin kata-kata lo. Cang Jali udah bener-bener keterlaluan. Gua harus kasih pelajaran sama dia. Gua harus samperin. Man, kamu tenang dulu. Udin kan bisa pinjam sepeda yang lain. Pinjam sepeda si Adol misalnya. Bener kata Pak Doni, Man. Gak bisa. Maaf, Pak Doni. Percuma, pasti percuma. Cang Jali pasti tetap cari cara untuk celakain si Udin. Jadi saya harus samperin tuh Cang Jali. Saya harus kasih pelajaran. Man. Please, Man. Jangan pakai emosi lagi, Man. Udah. Sorry, Din. Kesabaran gue udah abis, Din, sama keluarganya si Jack. Lo ingat, sepeda lo dilempar ke jalan dan rusak. Itu gara-gara si Jack. Sekarang bapaknya sama aja. Gue harus samperin Cang Jali. Gue harus kasih pelajaran. Man. Mas Odi. Saya izin untuk ngejar Firman, ya. Iya, Pak Jaya. Hati-hati, Pak Jaya. Oke, Pak Jaya. Bang. Hati-hati, Pak Jaya. Apa, Pak? Saya juga mau ngejar Firman. Oke, Jal. Hati-hati, Jal. Yalah, emang nih Cang Jali nih kelakuannya. Kagak pernah berubah. Yaudah, Din. Sebagai kapten gue perintahkan. Mendingan lu nyusul. Pakai sepeda gue, Din. Tunggu. Sepeda dong. Makasih, Kapten. Siap. Pardon nih, saya juga harus kejar mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Mudah-mudahan mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Iya, semoga aja. Mari, Pardon. Iya, Don. Makasih ya. Man, berhenti, Man. Jangan terlalu emosi. Jangan berhenti.
Rodamu menyantar arah cinta. Teleponin kagak ngangkat-ngangkat. Gua laporin polisi lu baru tahu rasa. Emangnya laporan siapa sih, Bang? Hah? Mau tahu aja lu. Ini bukan urusan lu. Lah. Kan saya bininya Abang. Urusan Abang urusan saya juga. Gua nelpon Monting. Bilang apa deh tadi telepon Monting? Timbang nelpon Monting aja. Kagak dirahasiain. Halo, Monting. Eh, gimana lo? Udah lo ambil tuh sepeda dari Sudin? Udah, Bang Jali. Dan sekarang, Bang Jali nggak bisa ngelaporin saya ke polisi. Bagus lo kalau begitu. Yeh, gua kagak bakalan ngelaporin lo ke polisi. Asal jangan lo kasih lagi tuh sepeda sama si Udin. Yeh? Iya, Bang Jali. Gak bakal jadi ikut lomba. Sebab sepedanya udah diambil sama si Monting. Wah, gawat, Cang. Indonesia bakal kalah nih. Eh, Ra. Maksud lu apaan? Hah? Emang kalau Udin gak ikut lomba, terus Indonesia bakal kalah gitu? Ya, kurang lebih begitu dah. Lagi ngeraguin gua. Eh, asal lu tahu apa deh. Gua yang bakal jadi juaranya. Lagian lu pada kan anak buah gua, kenapa lu jadi ngebelain Udin? Hah? Tapi kan ini tim, Bos. Ya, kalau enggak ada Udin, belum. Wah. Mulu nih. Kalau kagak ada si Udin ya kagak ngaruh. Udah deh. Pokoknya gua udah seneng, gua udah puas. Si Udin kagak jadi ikut lomba. Biar rasa. Berlari-lari mengejar mimpi, dengan semangat yang tinggi. Waduh. Waduh. Tuh ngapain tuh? Anak-anak kampret pada ngikutin gue. Dunia menunggu kita, siapkah menggapai asa. Kabur, Beh. Beh. Ayo kabur, Beh. Cepat, kabur. Cang, pulang, Cang. Ayo, Cang. Ayo kita biar ini. Mereka bakal kagak bisa ngejar gue. Kalau menurut pandangan gue nih, berjuang dan berdoa selalu. Balik atau langsung berangkat aja? Ah, udahlah, kita berangkat aja. Eh, Jok. Gue yang ditanya kok lu yang jawab sih? Ah, rempong amat sih tinggal jawab. Mau ngomong apa sih? Begini ya. Kalau menurut pandangan gue nih, yang layak
niat buat dipakai, gak usah maksain. Panas-panasan pakai angkut longsokan. Sayang anak. Adek-adek, jangan melakukan adegan-adegan yang ada di sinetron ini tanpa didampingi oleh orang dewasa atau yang ahli di rumah. Karena adegan-adegan yang tadi itu dilakukan oleh reder-reder profesional. Ya, Mak. Oke. Okay.